Eits, lihat deh, kapal yang satu ini besar sekali ya. Kira-kira kapal apa ya ini? Coba diingat, ada atau tidak di dalam mata pelajaran sejarah kalian? Kalau memang tidak, nih Subkids berikan liputan spesialnya. Kapal ini bernama KRI Tanjung Nusa Nive 973 Subkids. Kapal ini merupakan kapal angkut milik TNI Angkatan Laut. Kali ini Top Kids bersama-sama dengan SDIT Alkomar akan berjalan-jalan mengelilingi kapal KRI Tanjung Nusa Nive 973. Apa saja sih yang ada di dalam kapal yang sangat besar ini? Kapal ini sebelumnya adalah kapal angkut penumpang sipil milik Pelni Sop Kids yang bernama KM Kambuna. Sekarang ini diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kapal ini dinamakan KRI Tanjung Nusa Nive. Ketika masuk ke dalam kapal, kalian akan dikumpulkan di ballroom kapal KRI Tanjung Nusa Nive 973. Disinilah kakak dari Angkatan Laut menjelaskan seputar kapal KRI Tanjung Nusa Nive 973. Setelah melihat di gambar, sekarang kita lihat aslinya yuk Sob Kids. Di bagian dek kapal ada senjata yang bernama meriam. Meriamnya ini hanya digunakan ketika kapal terancam Sob Kids. Setelah itu lanjut ke anjungan. Di sana terdapat kemudi dan meja pilot dan banyak lagi. Seperti yang kamu bisa lihat nih. Kita tanya kakak dari Angkatan Laut yuk. Apa saja ya yang kita dapatkan kalau kita datang ke Komando Lalu Lintas Militer ini? Di Tanjung Nusa Nive ini tugasnya itu yaitu BAP, yaitu bantu angkut personil dengan kapasitas personil kurang lebih 1.500 personil. Tadi sudah dibawa ke anjungan, haluan, buritan, dan senjata meriam 20 dengan meriam 12,7. Di situ semuanya sudah dijelaskan secara detail, gambar, secara teknis juga sudah ditulis dan dicatat dengan baik. Kalau kepala sekolah SDIT Alkomar, kenapa ya kira-kira mengarahkan anak-anak untuk berkunjung ke Komando Lalu Lintas Militer? Karena untuk mereka lebih memperkenalkan diri untuk kecintaan mereka kepada angkatan kapal perang kita, yaitu Republik Indonesia, baik dari darat, laut, dan udara. Senjata, melihat perlengkapan di kapal. Saya melihat ada banyak sekali di kapal ini. Senang bisa buat nambah ilmu. Harapan kami, semoga anak-anak mengerti TNI Angkatan Laut sehingga mereka menimbulkan rasa cinta bahari. Nah, seru sekali kan berkunjung ke Angkatan Laut milik Indonesia? Kalau kalian mau ikutan juga, kalian bisa menghubungi kakak-kakak dari wisatasekolah.com.